Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya akan teruskan dengan nombor 3 untuk tutorial chapter 8. Okey, so kita tengok untuk nombor 3A terlebih dahulu. Okey, untuk nombor 3A tu sebenarnya kita boleh simplify dulu function tu. Okey, so kita akan ambil limit x approaching negative 3. Okey, kemudian yang ini saya akan samakan penyebut . Okay, so dia akan jadi 3 tambah dengan x per dengan 3x. Okay, kemudian didarabkan dengan 1 over x plus 3. Okay, kemudian saya akan cancel common factor. Jadi 3 tambah x dengan x tambah 3 ni boleh kita cancelkan. Jadi kita akan dapat limit x approaching negative 3 1 per 3x. Okay, yang mana yang ini bila kita substitutekan negatif 3, kita akan dapat negatif 1 per 9. Okay, manakala untuk soalan B, bila kita gantikan 2, okay, kita boleh gantikan secara congakkan je lah. Okay, so bila kita gantikan, kita akan dapat 0 per dengan 0. Okay, so tindakan kita bila dapat 0 per 0, okay, sama ada kita factorize ataupun conjugate. Okay, so conjugate tu sesuai bila kita nampak ada set. Okay, tapi sekarang ni untuk soalan B tak ada set . Jadi factorization lah yang sesuai . Okay, so kita ada limit. Okay, x approaching 2. So kita boleh factorize x square tolak 4. Okay, menjadi x tolak 2 dan juga x tambah dengan 2. Okay, per dengan x tolak 2. So kita boleh cancel x tolak 2. Okay, lepas cancel kita substitute balik. Jadi jawapan kita akan dapat 4. Okay, so itu adalah jawapan untuk soalan B. Okay, jadi tengok yang soalan C. Jadi bila kita congak, kita gantikan, kita akan dapat 0 per 0. Jadi bila 0 per 0, sama ada kita factorize ataupun conjugate. Okay, namun disebabkan kita nampak ada set . Jadi kita akan menggunakan teknik conjugate. Jadi kita akan ada limit P approaching 9. Okay, P tolak dengan 9. Okay, bahagi dengan set P tolak dengan 3. Okay, darab dengan set P tambah dengan 3 per dengan set P tambah dengan 3. Okay, kemudian kita akan simplify. Jadi limit P approaching 9. Okay, so yang atas ni bukan pasangan conjugate . Jadi kita cuma akan letak dalam bracket sahaja. Jadi P tolak dengan 9, kemudian set P tambah dengan 3. Okay, per dengan, okay, yang bawah ni adalah pasangan conjugate. So kita akan expand dia. Okay, jadi cara expand dia, letakkan tolak di tengah. Okay, kemudian kita akan ambil benda yang pertama ni, kita squarekan. So kita akan dapat P. Okay, kemudian kita ambil benda yang kedua, squarekan. So kita akan dapat 9. Okay, kemudian sekarang ni didapati kita boleh cancel the common factor. Cancel. Okay, selepas cancel, kita boleh gantikan semula. Jadi kita akan dapat set 9 tambah dengan 3. So the answer is 3. Okay, kemudian saya nak tunjukkan kalau untuk soalan G. Jadi kita ada limit x approaching 2, x tolak 2 per dengan x kuasa 3 tolak dengan 8. Jadi bila kita cuba substitutekan, roughly kita akan dapat 0 per 0. Okay, so tindakan kita sama ada factorize ataupun conjugate. Tapi dalam situasi ni, factorize lebih sesuai . Jadi sekarang ni saya nak factorize x kuasa 3 tolak dengan 8. Jadi kita boleh gunakan cara dalam polinomial. Okay, so factorize x kuasa 3 tolak dengan 8. So kita boleh buat try and error dahulu sampai dapat 0. Jadi bila kita substitute x sama dengan 2, kita dapat 0. Okay? Bermaksud x tolak 2 is a factor. Okay, kemudian kita perlu buat long division. Jadi kita ambil x kuasa 3, okay, tambah dengan 0 x kuasa 2 tambah dengan 0 x. Okay, tolak dengan 8 dibahagikan dengan faktor kita, iaitu x tolak dengan 2. Okay, kemudian kita akan darabkan x kuasa 2. Okay, dapat x kuasa 3 tolak 2x kuasa 2. Jadi 0 tolak negatif 2 adalah 2x kuasa 2. Okay, kemudian bawa turun 0x.
Okey, kemudian kita akan darabkan dengan positif 2x. Okey, so akan dapat 2x kuasa 2 tolak dengan 4x. Jadi kosong tolak negatif 4 adalah 4x tolak dengan 8. Okey, tambah dengan 4. Okey, so bila darabkan kita akan dapat kosong. Okey, selepas buat long division, okey, kita akan tulis balik. Formula dia adalah px sama dengan qx, okey, dx tambah dengan rx. Okey, so our original expression adalah x kuasa 3 tolak dengan 8. Okay, so our quotient is this and this is our divisor. Okay, jadi quotient kita adalah x kuasa 2 tambah 2x tambah dengan 4. Okay, dan divisor kita, okay, dx adalah x tolak 2. Okay, manakala remainder adalah kosong. Jadi berbalik kepada soalan limit. Jadi sekarang ni daripada limit x approaching 2, x tolak 2 per dengan x kuasa 3 tolak dengan 8. Okay, so kita dah factorize x kuasa 3 tolak 8 tu. Jadi sekarang soalan kita akan jadi limit x approaching 2, x tolak dengan 2, okay, per dengan x kuasa 2 tambah 2x tambah dengan 4. Okay, so didarabkan dengan x tolak dengan 2. Okay, so kita boleh cancel the common factor. Okay, so ni kita dah tukar menjadi ini. Okay, daripada yang tadilah bila kita buat long division tu. Okay, so lepas tu kita boleh factorize, kita boleh substitute lagi sekali. Okay, so 1 over 2 kuasa 2 tambah dengan 2 darab dengan 2 tambah dengan 4. Okay, so jawapan akhir dia kita akan dapat 1/12. Okay, itu adalah panduan dia untuk soalan G, soalan 3G. Okay, jadi yang lain-lain saya nak awak cuba. Okay, kalau yang ada cert tu conjugate, yang tak ada cert cuba factorize ataupun dan juga simplify. Kemudian baru ganti semula.